بسم الله الرحمن الرحيم maka pergilah mereka itu kepada segala rumah orang dan segala dusun mencari perempuan yang bunting hendak mereka itu disuruhnya buangkan anaknya demikian sehari-hari kerja Namrud disuruh orang pergi membuangkan anaknya di dalam perut ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Namrud nenek wah berketuan tipe ahli nujum tukang palak, kira-kira wah kebawa ke anak nenek dan bibit inana. Jadi jawaban Namrud nenek jawaban tukang nujum wah kebawa ya. Akhirnya Namrud ni merintah hadam-hadam atau kulubala-kulubala ni merintah dimbak ya dibuat bertian nono harus neurakang anak-anak tu semati anak-anak getuk ongkat jawaban. Maka Bunda Ibrahim pun hamillah. Nah nengka apabila wana langsung nawa kebawa nengka bibit nenek kentinan inan Ibrahim nenek langsung na tian Ibrahim inan Ibrahim nenek astian langsung. Maka sampailah kepada 9 bulan Bunda Ibrahim hamil. Nah apabila Bunda Ibrahim itu inan Ibrahim nenek hamil sampai suatulan dan petianan Nabi Allah Ibrahim. Maka dengan kudratullah ta'ala tiada jua seorang pun pergi ke rumah Bunda Ibrahim itu. Namrud nenek merintah seduga dengan yahdian yahdian nenek lagu nengka Bunda Ibrahim nenek ya api wale ya nak tamin rumah Bunda Ibrahim nenek ya nak utama berkata janganlah kita naik ke rumah ini sudah aku memeriksa dia. Nah nengka barang Namrud nenek atau kaki tangan Namrud nenek nengka jerabai tataikin balik nenek wah petamin kuih buruk yang darah apa-apa wah nenek ngetuk angkat jawaban hati empat Namrud. Maka dengan demikian itu hingga datanglah kepada 9 bulan ia bunting. Nengka apabila wah yak dan tamin nengka ina Namrud nenek ya langsung siwa ulan dan peti anang Nabi Ibrahim lelekkan inana. Maka kata Bunda Ibrahim, aku pohonkan kepada engkau hendak keluar budak ini. Inan Ibrahim nanti empat azar awan dan nenek azar nenggakan kusubul bay nenggak nenek ngedo ongkat inan Ibrahim nanti empat awan dan enam azar. Maka didengar oleh segala hamba raja budak ini menangis niscaya dibunuhnya lah akan anak kita ini. Inanda Ibrahim neningkal lamun kura anak itene balang rum sematik na pu anak budak nenek ngetuk ongkat inan Ibrahim netimpa awan da azar. Maka kata azar jika demikian pergilah engkau keluar dari negeri ini cari olehmu tempat yang sunyi. Awanda azan dan timpa awanda lamun ang getul lamun pera anak itu yang pok nak tuang be anak dan yang belas semadik naya nengka bebeta bayi subul wahai bete ne bebeta kulan di sepi kulan peker anak ngetuk ongkat azar. Maka azar pun pergilah menghadap Raja Namrud. Nah apabila wang putus dari azar nenek awan dan suruh dan subul timpa sepi langsung azar nenek langsung menghadap timpa Raja Namrud. Pada ketika itu juga
keluarlah Bunda Ibrahim dari negeri itu. Nah, apabila Awanda Azana mengharap menghadap itu kan Raja Namrud langsung awan dan sugul lelek ke negara no tempat di sepi peta kolanda di sepi kolanda. Maka tiba-tiba oleh Bunda Ibrahim dilihatnya suatu gua. Negara Kolanda ya harap itu nono hatian nono langsung kita dasi gawa langsung kita tamakan gawa nono Enan Ibrahim. Maka masuklah Bunda Ibrahim ke dalam gua itu dengan takdirullah Ta'ala. Maka Bunda Ibrahim pun beranaklah di sana. Ibrahim langsung dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya ndak takut dah langsung tamai dah kan gua no sampai kan gua no langsung dan dengan Kang Rabi Allah Ibrahim. Maka Bunda Ibrahim pun beranalah seorang laki-laki terlalu elok rupanya. Makan luang gua nurun langsung idam peranakang Nabi Allah Ibrahim dengan yak dua sakitan santer ganti ganyang kakagah dan Nabi Allah Ibrahim dan bercahaya-cahaya mukanya dit endah mukanya bercahaya-cahaya berkelap-kelip mukan Nabi Allah Ibrahim iya sugun lelek keninanda. Maka jadilah teranglah segala alam ini oleh cahaya mukanya. Nah langsung apabila wasugun Nabi Allah Ibrahim nenek bumi nenek sang langsung terang nah lek mukan cahaya Nabi Allah Ibrahim. Maka setelah keluar Nabi Allah Ibrahim maka dibungkusnya oleh bundanya. Agang Nabi Allah Ibrahim lek keninanda langsung bungkus dalek leleang lek inanda itu nutus langsung tindu angken dolang gua. Maka diantarkannya di dalam gua itu jua. Nah langsung ngolok dagen gua kulan dan peranakang nono lek na inanda Nabi Allah Ibrahim. Maka bundanya pun pulanglah ke rumahnya. Bungkus dah anak dah wahi beruk sugul lelek ke ninandane langsung ninandane sugul tik lelekkan luang gunut nginang anak dah. Maka Jibrail pun datang ke dalam gua itu dengan titah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Ibrahim. Nah apabila wahi nandanya dilelekkan luang gunut langsung menengkam malaikat Jibril yang perintah Allah Subhanahu wa taala harus berdait barang Nabi Allah Ibrahim. Maka lalu dikeluarkan Jibrail tangan Buddha itu dari bungkusnya. Nah, nengka apabila malaikat Jibril luang kita dan Nabi Allah Ibrahim bungkus le inan dan langsung dia apa mana anak Ibrahim ini membuka lelekkan bungkusan nono lek malaikat Jibrail. Maka dimasukkan ke dalam mulutnya. Langsung iman dan babiak nenek Allah Ibrahim nenek langsung temang dah kentodok nah Nabi Allah Ibrahim. Maka dengan anugerah Allah Ta'ala pada suatu harinya Ibrahim keluar air susunya daripada jarinya itu. Nah nengka saya julo kira-kira wah dua julo tujuh julo nono langsung meraih susu sugul itu nono lelekkan lima alakan jerigi iman Nabi Allah Ibrahim. Maka diminum Ibrahim lah daripada antara tiga hari padanya. Ah.
Haji dan Nabi Allah Ibrahim dan temang nak timbakkan todok dan langsung kira-kira telu jeluh. Tuan aku lana sugul marai susu lelekkan jadi gina Nabi Allah Ibrahim. Maka pergi Bunda Ibrahim kepada anaknya di dalam gua itu. Inangnya le inang dan Nabi Allah Ibrahim langsung inang dan tulak kita anak dan Nabi Allah Ibrahim gen gua nono. Maka Bunda Ibrahim terkejut dikiranya anaknya sudah mati. Dan tertakut terkejut idang kenanda Nabi Allah Ibrahim wah mati karena wah lu julut lu kelem ledang anak dah yang pun dah langsung kita anak dah. Setelah Bunda Ibrahim masuk ke dalam gua itu, nah apabila inanda Nabi Allah Ibrahim wah langsung tambahkan gua nolong kita anak dah Nabi Allah Ibrahim. Dan dilihatnya anaknya hidup, maka heranlah ya terlalu heran. Dan beranakang Nabi Allah Ibrahim langsung kita dan Nabi Allah Ibrahim langsung kebolak balik kita kita anak dah kena dah mati anak dah lagu anak dah masih hidup. Maka lalu dimandikan dan dipersucikan segala tubuh anaknya. Nah apabila wang kita ada anak nah Nabi Allah Ibrahim dia masih hidup langsung buka dapainya langsung diempandi dah injusi yang anak dah Nabi Allah Ibrahim. Maka kembalilah ke rumahnya 7 hari pergi pula ia melihat akan anaknya. Nabi Allah Ibrahim langsung ngenang daulik selama itu dulu ngenang anak dan Nabi Allah Ibrahim. Maka dilihatnya anaknya makin cerdik lalu dimandikannya dan disusuinya. Bila wah pitu jelono langsung kita ada anak na Nabi Allah Ibrahim le semakin cerdik kita langsung biang dan nyusu anak na Nabi Allah Ibrahim le inanda. Maka pulanglah ia ke rumahnya demikian hal Bunda Ibrahim 7 hari sekali ia pergi mendapatkan anaknya. Nabi Allah Ibrahim langsung ini dah ngenang dah malik Nabi anak dah Nabi Allah Ibrahim itu di empat desanya. Maka Ibrahim pun besarlah tiada penuh dari dalam gua itu. Nah nengka apabila wah 2 minggu wah arak Nabi Allah Ibrahim tono sampai wah belik wah Nabi Allah Ibrahim itu tono ngenang dah inan dah. Dan umurnya Ibrahim setelah 5 tahun di dalam gua itu. Kira-kira Nabi Allah Ibrahim nenek wah 5 tahun umur tak tunungi nang linanda li tunung ketelong gua. Maka datang bundanya kepadanya lalu dimandikannya. Nah apabila wah 5 tahun umur dah ken luang gua nabi Nabi Allah Ibrahim langsung inanda datang langsung pandi dah anak dah liat inanda Nabi Allah Ibrahim. Setelah mandi maka kata Ibrahim pada bundanya, hei ibuku siapa Tuhanmu? Pandi dah
Nabi Allah Ibrahim le inan dan langsung Nabi Allah Ibrahim nenek wah tau rukat di umur 50 tahun. Inakku kira-kira aike nenek pe ngetuk man ongkat Nabi Allah Ibrahim kita inan. Maka saut bundanya itu Tuhanku adalah Azar namanya. Nah nengka jawaban inan dan nenek nengka Tuhanku nuno Azar arna ngetuk ongkat jawaban inan dan Nabi Allah Ibrahim. Maka ujar Ibrahim pula Tuhan itu siapa? Nah nengka langsung Nabi Allah Ibrahim menjawab inan dan Tuhan nuno aike kira-kira ngetuk ongkat jawaban Nabi Allah Ibrahim kita inan. Maka saut bundanya Tuhan Azar itu adalah Raja Namrud. Nenek Azar nonon raja nanon Tuhan nanon Namrud raja Namrud enggak tahu jawaban inana Nabi Allah Ibrahim karena ia pada masa ini terlalu kuat dan kaya. Nah karena nengka nenek yasan terkuat nak kaya nengka lalu Namrud nenek enggak tahu jawaban inan Nabi Allah Ibrahim. Maka ujar Ibrahim, ya ibuku Namrud itu siapa pula Tuhannya? Nah nengka Malik nengka Nabi Allah Ibrahim nenek berketuan kan ina nak nengka ina Namrud nono aiki kira-kira nenek nak ngetuk ongkat jawaban Nabi Allah Ibrahim timpa ina na. Maka saut bundanya Tuhan Raja Namrud itu adalah bintang. Nah nengka ongkat jawaban ina na Tuhan Raja Namrud nono Tuhan nono bintang ketuk jawaban ina na. Ibuku Tuhan bintang itu siapa lagi? Nabi Allah Ibrahim timpa ina na ina nengka bintang nono aike nenek nang ketuk jawaban Nabi Allah Ibrahim timpa ina na. Maka saut bundanya Tuhan bintang itu adalah bola. Bintang nono ulan putuhan nang ketuk jawaban inanda Nabi Allah Ibrahim. Maka ujar Ibrahim lagi bulan itu siapa? Nah nengka Malik berketuan Nabi Allah Ibrahim timpa inanda ulan nono kira-kira aike nenek nang ketuk jawaban Nabi Allah Ibrahim. Maka Tuhan bulan itu adalah matahari. Nah nengka jawaban inanda Nabi Allah Ibrahim nono ulan nono matahari Tuhan nang ketuk jawabannya. Maka ujar Ibrahim, Tuhan matahari itu siapa? Nengka Nabi Allah Ibrahim lasi berketuan kenina da ina nengka berjelono no kai kira-kira Tuhan nang getu jawaban Nabi Allah Ibrahim tempa inanda. Maka saut bundanya tiadalah aku ketahui lagi entah apa-apa. Nah nengka jawaban inanda Nabi Allah Ibrahim mula muna marak no dia darak penuangku hantu no sampai penuangku getu ngkat jawaban Nabi inanda Nabi Allah Ibrahim. Maka Bunda Ibrahim pun keluar dari dalam gua itu pulang ke rumahnya. Tuhanan Nabi Allah Ibrahim timpa ida dan sampai ulan sampai jelo nono aiki Tuhan ayat nabul dan jawab ya langsung inanda nenek sugul lelekkan gua nono. Maka katanya kepada suaminya Azar ketahui olehmu betapa kita ini telah cerdik. Ia berkata-kata hatiku ilah yang binasakannya. Ongkat jawab
Aban Inan dan Nabi Allah Ibrahim timpa lawan da Azar. Eh, ningka anak tani cerdik cekat ngeros ningka. Ya ken nyedang ya wah namurut nenek epe ngetuh lapu ongkat na kita in an Azar kita awan na. Seperti kata orang nujum itu. Ngapas mar ongkat tuang nujum tuang palak nono ya wah bebiak nenek ken nyedang namurut ngetuh ongkat jawaban Inan na timpa Azar. Maka kata Azar, apa-apa katanya yang engkau dengar? Nah, ningka ongkat Azar nenek awan dan nenek ningka kira-kira apa ki ongkat na bebeak nonong kita epek dengar peno awanku ngetuk ongkat Azar kita awan dah. Maka engkau berkata demikian. Nah, yang buk pejanggan ngetuk rukat kenaku ngetuk ongkat jawaban Azar, jawaban awan dah timpa Azar. Dan dikatakannya lah untuk bundanya Ibrahim seperti kata yang punya cerita. Keputusan nawah tukang nujum tukang palak nono mulang getuk keputusan nak ya ampuk nak kena kenan dait lek tukang palak tukang nujum nono getuk ongkat jawaban awan nah. Setelah hari malam nah apabila wah kelam nengka wah terus maka Ibrahim pun keluar dari dalam gua itu melihat ia ke tepi langit. Apabila wah kelam langsung Nabi Allah Ibrahim bersyukur lelek kenuang gono sambil liu timpa atas ken kita keadaan langit gitu jawab cerita nah. Maka dilihatnya bintang itu banyak bertaburan di dalam antara bintang itu banyak ada suatu bintang yang bercahaya-cahaya. Nabi Allah Ibrahim langsung kita adakan tepi langit we gati bintang kita ada lagu arak saya bintang bercahaya-cahaya kita ada lihat Nabi Allah Ibrahim. Maka kata Ibrahim inikah yang dikatakan bundaku Tuhan Namrud itu. Nah nengka jawaban Nabi Allah Ibrahim kira-kira nenek gemparan nali inangku nenek raja Namrud nono ingetu ongkat jawaban Nabi Allah Ibrahim empuk-empuk dah. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya yakni dan demikian lagi telah kamu perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan enggak apa bilang wang kita dan nenek tepi bintang langit nenek marak cahaya-cahaya paling belik nak. Jadi pergi tangin dari Allah Subhanahu Taala lelek tepi langit. Lelek dunia ipituk nenek pituk langit nenek. Wang kita tangin, pergi tangin dari Allah Subhanahu Taala. Daripada orang yang yakin akan Tuhannya seperti firmannya. Nah seperti marak firman Allah Taala harusnya tunut dah yakin-yakin. Wah kita tak erga pituk petala bumi, pituk petala langit. Ayi kira-kira jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala terbitlah ia di dalam gua itu, maka dilihatnya bintang sorah. Nah apabila wasugul malik ida ketuk ketelekan luang gunung langsung kita ada nasi bintang arna bintang zohrah arna. Maka berkata Ibrahim inilah Tuhanku Tuhan yang disembah Raja Namrud. Dan kita ada bintang seorang nenek pareng boleh napareng berkelap kelip. Oh banene poya Tuhan yang sembah nalik Raja Namrud. Ketua angkat jawaban Nabi Allah Ibrahim. Maka seketika itu juga beredarlah bintang itu daripada tempatnya. Nah apabila wah kira-kira wah leka wah bintang ni halaput bintang ni leka lelekan kolan nah. Maka kata Ibrahim tiada aku kasihkan Tuhan yang lenyap lagi berubah-ubah seperti ini. Nah apabila wah
minta dalil Nabi Allah Ibrahim karena bintang ahlabu bintang nenek pada telap. Oh, ya kumlet kita nenek menamarak nenek gitu. Ungkat jawaban Nabi Allah Ibrahim. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya inilah Tuhan yang disembah Raja Namrud itu maka dilihatnya berubah-ubah jua. Ibrahim nenek ubah nenek pun yang sembah lalik Raja Namrud karena nenek berubah-ubah karena Allah Subhanahu taala yang berubah-ubah lagu nenek yang sembah lalik Raja Namrud. Maka tatkala dilihatnya pula matahari terbit. Nah apabila wah kenjelon engkang kita dan engkang jelon nenek wah sugul lelek ken balena.